Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade RAM. Ya, untuk apa fungsinya upgrade RAM itu? Fungsinya yaitu untuk meningkatkan kecepatan atau proses dari sistem komputernya. Ya, di sini saya menggunakan laptop Acer. Ya. Yang ingin saya upgrade RAM-nya, saya ingin menambahkan 2GB RAM lagi. Yang tadinya hanya 2GB, saya tambahkan 2GB lagi sehingga menjadi 4GB. Oke, langkah-langkahnya, cara-caranya ikuti video saya berikut ini. Oke, ini RAM-nya, RAM yang saya gunakan. RAM-nya merek Visipro. RPC Pro 2GB Sodim 3PC10600. Ini RAM yang saya gunakan. Kemudian bahannya yang lainnya yaitu obeng plus. Kemudian caranya, kita buka cover belakang. Yang pertama buka dulu baterainya. Ya, terbuka. Setelah dibuka, kita buka penutup. Kita buka, ada 4 baut, 1, 2, 3, 4, ada 4 baut. Kita buka. Setelah kita buka bautnya, kita lepas, kita buka covernya ya, seperti ini ya posisinya. Ini ada hard disk ya. Ini ada hard disk, ini WLAN wirelessnya. Kemudian letak RAM-nya ada di sini ya. Ada 2 slot, ini yang RAM bawaan, ini yang buat tambahan. Ya, kita akan menambahkan RAM-nya di slot yang kedua ini. Ya, kita masukkan. Caranya kita tinggal pasangkan saja. Kita tekan ke bawah. Masukkan di sekitar, tekan ke bawah. Sampai kancing yang kedua ini terkunci secara benar. Kalau sudah, kita tutup kembali. Kalau sudah tertutup, kita pasang bautnya kembali. Kalau sudah, kita pasang kembali baterainya. Kita pasang kembali. Setelah itu kita cek, kita hidupkan, kita masuk ke BIOS dulu. Ya, kita cek. Nah,
total memori di sini 4096 MB atau setara dengan 4 GB. Ini di BIOS. Kemudian kita cek di sistemnya langsung biar kita nambah puas. Caranya kita masuk ke tombol start, kemudian komputer di kanan, kemudian pilih properties. Nah, sini tertera 4 GB untuk install memory atau RAM dengan prosesor Intel Core i3-2328M, CPU 2.20 GHz dan 2.19 GHz, dengan sistem operasi 64 bit. Jadi itu cara upgrade RAM atau menambah kapasitas RAM yang bawaan 2 GB, kita tambahkan 2 GB lagi menjadi 4 GB untuk mendongkrak kecepatan dari PC kita. Ya, oke. Hanya itu. Kalau ada yang bertanyakan silakan tulis di kolom komentar. Ya, jika kalian suka dengan atau video ini berguna bagi kalian, silakan klik like dan jangan lupa klik subscribe untuk membantu atau mensupport channel saya untuk bisa memberikan tutorial-tutorial yang lainnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.